Back lagi di channel Bapak Kemet dan juga orang yang telah membuat Sans SMP atau maaf sesi. Di sini ada Azri, La Azrel, aku suka gue itu suka salah Azrelion, Azrelion, Azrealon ya, Azrealon ya. Ini salah satu builder ya dari teman salah satu builder Sans SMP ya, bener gak? Oh iya. Yo, kalau kalian nggak percaya langsung cek aja. Ini di linknya gue kasih nih link video dia nge-review tentang map Sans NCP ya. Jadi kalian biar nggak bang lu bohong lu bang, bukan dia yang bikin. Silakan cek aja ya. Mantap jiwa. Oke, hari ini kita bakalan main di Hypixel, kita bakalan main build battle ya Zre ya. Kita main satu tim nih. Oke, kita main satu tim. Kita main duo nih kali ini. Ya main duo. Kalau gue jadi ya jadi babunya si Azri aja dah. Disuruh apa gue ikut aja dah. Yang penting mah kita menang ya. Kalau nggak menang nih. Ini hoax coy kalau enggak menang nih. Waduh. Karena yang bikin Sans SMP ini ada di sini coy ya. Tapi dewanya pembuat map kenapa? Masalah gini. Itu karena yang ngevote di situ tolol gitu. Iya, karena yang ngevote itu bocil gitu ya. Enggak dikasih menang kitanya nih. Parah emang. Oke, jadi sebelum dimulai bagi kalian yang belum subscribe channel gue dan channel Azri sang pembuat map Sans SMP, silakan di-subscribe dan di-like video kita berdua ya. Kak Azri juga record nih. Nanti mampir-mampir ke channelnya Azri ya. Oke, let's go to go, kita langsung mulai aja sih. Enggak usah pakai banyak cincong ya kita. Let's go to the go ya. Let's go. Oke. Nih semoga gimana nih? Ini apa namanya? Semoga tadi kita rencananya pengen build yang kayak kastil-kastil gitu ya, Zri ya. Semoga aja sih tipenya kastil, coy. Iya, semoga ya dapat. Biar sama kayak Sans SMP gitu loh ya. Jadi ini contoh salah satu bangunan untuk di Sans SMP gitu loh ya. Kita cari nih ada temanya apa? Gitar, block, backing, gitar, apa nih? Aduh, apa nih? Enggak jelas semua, Gam. Enggak jelas semua. Waduh, tidak ada yang seperti Sans SMP. Gitarnya ada gitar. Glove. Oh, sarung tangan berarti ya. Glove sarung tangan sih? Salah gue. Sarung tangan. Oke, jadi ini gimana? Nih, ngapa ada musiknya ada ini? Aduh. Sabar. Oke, jadi gimana nih, Azri? Kita tunggu Master Azri dari di sini, dari sini ya. Ini kita diwakasi waktu sih 6 menit. Oke, gue bikin. Sabar ya, kita ini dulu ya, kita buat lingkaran dulu. Wow, kita lihat ya, Babang Azri lagi membuat nih ya. Bukan kaleng-kaleng coy ini coy. Aduh, gue gak pernah buat glove. Oh, ini buat sarung tangannya ya? Iya bener-bener, gue ngerti itu sepanjang gitu kan. Sabar ya. Go, let's go. Di tebelin gitu bagian apa? Ini bagian selang apa? Selang apa? Lengan. Maksudnya lengan gitu loh. Wow. Istilahnya harus lebih kecil kalau masalahnya. Ya, lebih kecil kan mengerucut ya, merasa lebih mengerucut gitu loh. Nah, sama lihat dulu aja. Oke. Terus di sini mulai melebar. Cuman masalahnya tangannya nih, bingung nih tangannya. Abar, ini tangan kanan kiri nih. Kiri kanan, kalau enggak tangan kepel. Waduh, kayak Babang Kemet dong. Lu kok Babang Kemet ngepel anjir. Tangan kiri nih kayaknya. Tangan kanan dulu deh, tangan kanan. Pakai tangan kanan dulu. Ke tangan kanan coy. Ini jarinya, sabar. Ini gua ini dulu ya. Oke. Tanda-tandain dulu nih. Harus pakai tanda. Ini buat tengah-tengah aja kali, Zri ya. Ya, ini bagian. Belajar nih sama pro builder nih, coy. Oke. Oh. Wow. Nah, ini kan udah mulai kelihatan tuh. Iya, udah mulai kelihatan seperti tangan lah ya. Nah, nanti tinggal dipermanis aja kan. Tinggal dipermanis terdetailin lagi biar makin cakep. Gila tuh. Belajar nih sama master builder Azri ya. Mantap jiwa, coy. Nih, kita ngeliatin dulu aja nih. Jari-jarinya. Waduh. Oh iya bener juga. Iya bener-bener jari-jari. Jarinya suwe banget. Ini kok jari tengahnya yang panjang ini? Waduh. Jari tengah emang paling panjang. Oh iya bener ya. Jari tengah emang paling panjang ya. Bener. Gua turunin dah. Oh nah. Ya ini telunjuk, kelingking, jempol gitu ya. Oke. Nah kita miringin dikit biar gak terlalu kaku. Oh wow. Terus ini jempolnya ya. Oke. Jempolnya panjang banget. Sabar. jempol apa? Jempol raksasa ini panjang-panjang, coy. Semuanya panjang semua. Sabar. Okay. Di sini. Nah, udah sih ini sebenarnya. Oh, gini ya. Ini glove-nya. Cuman masalahnya di sini tuh terlalu polos. Kalau polos dikasih hitam-hitam kayaknya, coy ya.
kasih hitam-hitam kali belakang sini nih, kayak buat apa sih yang kata buat di jas gitu loh. Yeah, iya, bisa kasih hitam-hitam. Coba gua enggak pernah lihat sarung tangan kayak gitu gimana tuh. Coba lo taruh gimana? Coba kita kasih taruh blok ya, sok-sokan aja sih gue nih. Ya sok-sokan aja udah gak apa-apa. Biar kelihatan pinter dikit. Biar bukan kelihatan pinter, kelihatan berguna dikit. Kagak berguna deh tadi gue niatin doang gitu loh. Oke seperti ini kali ya guys. Terus tadi cuma ho-ho-ho doang. Iya ho-ho doang kan. Ho-ho biar berguna dikit kayak lu gem. Ya Allah. Belajar niatin doang ya guys ya. Maklum ya guys ya. Namanya orang belajar kan. Lebih lebar dikit kan set rebel. Nah kayak apa namanya sarung tangan di jas gitu coy. Salah coy. Oke sini ah. Nih gua kasih emas dikit kali ya biar kelihatan yo biar kelihatan mewah coy. Biar kelihatan mewah gak tuh. Oke. Kok ini salah ini gua bentar 3 menit lagi gap coy. Oke santuy karena aku sini kali mungkin maybe. Oke. Ini kita tutupin aja, kayaknya tutupin aja kali ya Zria. Ya di ini mungkin aja. Bisa buat untuk tangan kali. Iya ini kita tutupin ya. Kita tutupin coy. Set mulu gue. Oke. Ya pokoknya kayak gini lah ya, ini karena waktu tidak cukup banyak ya. Nih kita, seperti ini coy ya kita. Walaupun jarinya rada-rada bengkok dikit sini. Yang tengah. Mana yang ini mungkin rada bengkok dikit kayaknya. Ya mungkin patah mungkin sini kita, mungkin di sini kita lurusin aja sih. Nah lurusin ya, gini aja ya. Nah mantap kan ya. Nah ini pokoknya tangan ya. Pakai ya tangan, glove ya nih. Ini glove belum dipakai coy ya. Di sini mungkin kalau kosong gini mungkin kita bisa isi ini kali ya, kayak piano gitu. Oh iya benar juga sih. Oh iya benar juga ya. Kita minta gini dong. Lagi main ya. Piano gitu ya. Cerita lagi main piano gitu. Oh iya benar juga sih lo. Kreatif ini kreatif. Harus kreatif guys ya. Kita lagi mengklik piano. Lo kasih yang barbar hitam aja, gue yang putih. Oke. Kasih yang hitam berarti gini. Kita panjangin langsung ya guys ya. Kita lagi main piano coy, tangannya coy. Mantap ya. Biar enggak kelihatan kosong gitu. Jadi ngapain? Iya benar. Kalau bisa ada yang di bawah juga itemnya coy. Kan kayak diklik gitu benar enggak sih? Iya benar kayak diklik. Bentar. Jadi kayak di bawah coy. Nah, kan dipencet coy. Nanti yo, jarinya tuh. Jarinya gua benerin. Jari panjangin. Nah. Yang ini yang putihnya ini di bawah nih. Kita ambil putihnya di bawah nih. Bener juga lo Gem, ya? Berguna juga lo. Berguna. Akhirnya gue berguna guys. Akhirnya gue berguna coy ya. Ini di atas dong, ini di atas. So, kan ini gak dipencet ceritanya ya. Yo. Lagi main piano. Mantep kan nih, beuh cakep. Gak sih Gem, ini senarnya harusnya kayak gini juga. Gimana? Harusnya benernya kayak gini. Oh, oke. Kan soalnya yang putih kan di bawah dia. Oh, iya. 30 detik lagi, Gem. Cepetan, Gem. Let's go. Kok ngegas bapak ini? Salah. Panik, ayo. Panik. Jangan ke belakang-belakang, ini piano tuh. Oh, nggak boleh. Oh, iya. Putih, ada putihnya ya? Lupa gua. Aduh, ngerusak. Nah, gitu ya. Nah. Sudah seperti ya. Nih, ini kan. Cepetan, Gem. Kita sudah mau oke. Sip. Nah. Oke, mantap. Kita lihat hasilnya ya. Weh, kita duluan kita guys. Pertama dong. Yoi dong. Kita pertama. Wede. Tolong legendary lah ya. Waduh. Memaksaan. Oke. Ini apa nih? Ini apa, Cuk? Oh, ini Thanos punya ini. Tapi ini gauntlet, bukan glove. Oh, ini gauntlet. Nah, kita kasih ini ya, bukan glove. Ini gauntlet. Beda, ya, itu dari armor. Beda. Waduh, ini apa nih? Jarinya patah semua, guys. Oh my god, nih kayak ini kayak friend fresh McD ini. Ini apa nih? Ini apa, coy? Ini sarung tangan tuh. Apa ini? Kasih pup lah, ini jelek banget. Apa ini? Gak jelas, cuy. Ini apa nih? Gua gak tahu ini apa nih, kayak garpu. Ini kayak garpu, sumpah. Ini garpu, guys. Ini tidak ada 3D-nya gitu loh ya. Punya kita tuh keren gitu.
Iya, parah emang. Oh, Mickey ada Mouse. Buat Mickey Mouse. Oh, ini bagus nih, bagus. Oh, ini bagus-bagus. Kita kasih good. Mickey Mouse pakai gituan ya. Sebenarnya enggak butuh Mickey Mouse orang kon ininya glove-nya. Ih. Weh, parah. Parah. Ki. Parah, report ini, guys. Report kita kasih super poop itu parah. Ini oh, gauntlet. Ini kenapa pada bikin gauntlet ya? Kan di yeah, gua kasih kan good lah. Glove ya. Iya. Yeah. Oke okay lah ya. Ya oke okay, lah. Ini what? Ini apalagi ya, nih microwave? Apa ini? Bukan microwave, ini off bukan apa namanya? Ini yang buat yang roti ya, roti. Yeah. Disuruh nyape, dia buat nyape coy, parah. Ini apalagi? Aduh, nih timenya nyasarnya jauh sekali. Ini kenapa nyasar jauh begini? Kenapa dia? Iya, dari Sabang sampai Merauke ini. Mana ini? Ini apa lagi nih? Ini apa lagi? Gauntlet lagi. Kenapa ya? Aduh, Thanos mulu. Parah. Yo, dua dimensi lagi, guys. Oke, gue sih pasti menang ini. Kalau nggak menang ini namanya ini apa settingan ini nggak bisa ini. Iya settingan ini. Kita punya itu dalam best itu. Mudah amat. Oh ini mah ini ya tinju sarung tinju dua dimensi. Iya, gue kasih oke lah ya. Aduh, Allah, kenapa gauntlet mulu dah ya? Super poop lah. Parah emang. Enggak kreatif nih orang-orang. Enggak kreatif, parah ini. Kayak kita dong tuh main piano. Iya. Parah. Apa ini? Settingan ini. Kita juara 4. Settingan fix. Enggak mungkin kita kalah lawan beginian, coy. Oke, kalian komentar ini settingan guys ya. Hashtag settingan ini fix. Juara 1 kayak gitu, guys. Oh parah, juara 1 kayak gitu. Parah. Enggak terima. Kita harus lagi nih, lagi ya. Kita coba sekali lagi ya. Parah ini settingan itu. Kan gua udah bilang tuh gue pertama-tama. Kita iya, mungkin bagus, bocah. Cuma settingan itu settingan bocah-bocah ini guys, parah emang. Ini apa lagi nih, tolong ya, viking, oh, viking ada viking coy, penguin dan viking, watch. Apa nih, watch. Watch, kita buat watch, roll. Jam nih maksudnya nih? Ini apa namanya, jam tangan. Iya jam kan, ya, gak penguin, oh ya bisa. Kita kasih blackwood, kawan-kawan, kita kasih blackwood. Yeah. Pertama di sini kita harus buat oval dulu nih. Oke, ini belajar nih oval. Ini okay. Badannya. Ah, badan badan pinguinnya ya? Yo. Okay. Ini badan pinguinnya. Let's go. Kita udah buat ovalnya nih. Berarti diisi putih kan dalamnya? Iya, di tengahnya nanti putih. Oke. Lu isi bul. Putih itu tuh. Bul apa? Yang bagus apa? Bul dulu, bul. Bola ya, bol putih. Ini nanti ada genduk gitu ya kali ya. Oke, ini penguin lucu nih guys ya. Ini di taruh depan sini gak? Apanya? Putih-putihnya. Oh, depan sini ya, gini-gini. Ya, jadi gak flat gitu guys. Oh, benar iya, mainnya 3D coy. Hari ini main 2 dimensi. Nah, ada-ada ya gitu kan. Cukup sampai mana nih? Segini. Nah, biar kelihatan ada curve gitu. Oh, iya ngerti gua. Nah, di belakang juga sama nih kita pasti kayak gini. Ini sampai kalah lagi guys, kita keluar guys. Parah. Iya, keluar guys. Ini sampai kalah udah fix side pixel ini settingan guys ya. Ingat, high pixel ini settingan tidak mungkin. Settingan kayak seperti drakor. Tadi mengalahkan build kita coy. Parah. Emang. Mentang-mentang Marvel gitu guys. Iya, mentang-mentang Marvel kita dikalahkan. Rambut mending sih bagusan dikit gitu kan. Iya, dua dimensi. Sakit hati guys. Asli disakit hati nih. Tidak mungkin dikalahkan dengan benda seperti itu. Oke, ini segini aja nih juga temen dia. Oke. Nah, ini kakinya belum ya? Ini lucu banget asli. Ini lucu banget. Ini lucu. Nah, kakinya di sini guys. Kakinya ini. Tuh dia warna orange. Oh, iya orange bener ya. Kayak bebek ya? Ya kayak mirip bebek gitu. Oke. Gua kasih gelap dikit dalamnya. Oh iya pakai gelap coy. Oh ntar ujungnya baru? Baru terang. Jadi ada gradasi. Wah main gradasi gini ya? Gimana ya, sih? Iya. Kakinya gimana sih guys? Kakinya gini. Oh iya bener juga. Lucu. Oke. Seperti ini tadi ya. Nah sekarang ini. Sekarang ya susah tuh buat palanya guys. Palanya tuh edan sebenarnya. Ini asli nih kalau sampai nggak menang ini udah settingan guys. Okay, hashtag okay. Settingan parah ini ya, gila yang ngebuild sasebi bisa kalah sama gauntlet seperti itu.
tidak mungkin. Nah, ini apa nih? Oh, ini mukanya nih ya. Ya, ini mukanya nih rada susah mukanya nih, guys. Oh, tangannya belum, man. Tangannya warna apa ya? Tangannya kan gitu. Oh, tangannya. Tangannya hitam juga dia. Tangannya hitam luar. Tangannya lagi di dalam. Lagi gimana nih yang enak nih? Gua coba kreatif nih, gua coba kreatif ya kita. Coba lu, pikir-pikir dulu. Coba dulu deh. Masih ada 4 menit kok, belum santai aja. Oke. Ini dia kalau. Coba seperti ini, kita coba seperti ini. Oke, jelek. Tidak jadi. Tidak bagus. Kalau mau seperti ini kan. Lagi ngembang-ngembangin sayap pas itu gak ya? Oh. Lagi berpikir keras. Saya lagi mencoba-coba seperti orang bodoh ini. Kita coba lihat ya guys. Oh. Bagus ya. Gua enggak tahu nih, bagus enggak sih beginian? Aku yot sih. Eh, yot lagi, Zek. Kayak gini bagus enggak sih? Terlalu kaku. Ini harus dikeluarin dikit. Jadi, bentuknya kayak gini. Dapat tuh, jangan terlalu kaku berarti ya. Iya tuh. Oh iya sih. Oh iya juga ya. Oh iya, keren. Terus lantainya kita harus bikin snow nih. Nggak, putih-putih aja kan, snow. Eh, tapi gua rada ribut kesini kan nih. Ini gimana Zri? Lupa gue cara bikinnya. Di sebelah kanan yang gue lupa nih. Sabar. Bener ya. Ini kita nggak apa-apa, kita coba-coba dulu ya. Kalau nggak sama nanti dibetulin sama Azre Master Builder, coy. Gua lagi ngurusin pala dulu, coy. Rada ribet, okay. Guys. Tuh kan melencong sebelah ini sayapnya. Matanya. Kita fokus dulu. Matanya apa nih, Gem? Matanya warna putih sih, putih. Ada hitam-hitamnya tengah-tengahnya, bisa nggak tuh dikasih hitam-hitam tengah-tengah, bisa ya? Tahu. Kalau nggak kuning. Coba kuning nyala. Lucu kali kalau dikasih kuning. Eh, itu aja itu. Ih, nah, lucu bisa. Aja, lucu kali lucu. Abar ya, terus wow. Ada warna hitam kan, ada warna hitam guys. Semoga ini bisa. Sampai gak menang, asli ini sampai gak menang. Settingan ya, parah ini ya. Sumpah, ini udah gue ngeliat sendiri, lucu sendiri coy. Tutup tidak sih? Aing lupa coy. Oh, ditutup. Sumpah Zri, gue lupa sendiri cara build-nya. Ih, bisa. 1, 2. Mana? Iya, yeah. Lucu kali. Nah sekarang saya peyon. Eh, Zri. Gak perlu sama, Gem, gak perlu sama. Justru bener sama. Jadi nah kita aja. Oh, bisa gendut. Lucu aja, gendut sendiri. Dia ada buntut gak sih? Oh iya, ada ya? Ada. Kalau nggak ada buntut, mereka tuh jatuh. Oh iya benar. Kasihan. Ada buntut aja ya. Nah, ini oh ditambahin bukit-bukit gitu ya, benar juga sih. Ya salju kan nggak sepenuhnya rata. Buat kan, ya. Buat di sebelah juga, Gem. Ya iya. Kita bakal buat di. Lo taro aja kayak mirip gini lah. Ya. Biar kayak kelihatan ini ya apa namanya alamnya dia ya. Cool sih. Kalau bisa ditambah iglo ya, iglo tuh yang kata apa sih, rumah-rumah ini, rumah yang di salju. Wih mantep, ada salju-saljunya coy. Ini lah ya. Oh hujan. Mantap sih gua coy. Ini salju di gua. Di tempat hujan ya. Buat di gua sih salju coy. Halu mungkin di komputer lu. Iya ini halu nih MC gua, ntar lu liat dah video gua. Di sini salju loh. Salju guys ya, di sini salju. Ya udah apa-apa ya. Let's go. Seperti ini lah ya. Aduh masih okay. Lihat ya, ini sampai enggak menang. Ha, parah. Ya Allah, dua dimensi game. Sumpah guys, kita dikalahkan sama benda-benda seperti ini. Ini settingan coy. Ini apa lagi? Gaman. Ini gue jamin nih, yang satu timnya satu lagi mau buat pinguinnya sampai Sahara ini. Iya nih, waduh, dirus satu-satu. Ya Allah.
ini oke lah, oke lah. Lo, eh, lumayan, lumayan lah, lumayan. Dia punya anak ya ceritanya ya. Lumayan, lumayan, lumayan. Lucu, 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 lucu. Sumpah guys. Iya. Kakinya sepincang satu ya, lumayan. Oke, oke, oke. Sepincang, sepincang satu. Iya, pincang satu, jadi pincang satu. Jadi yang ini dia mau buat apa? Oke. Ini buat apa? Oh, ya, mukanya bener kata Azri, malah itu tuh mukanya. Dia mukanya ya. Mukanya ini, gitu, ini perutnya kayak panda anjir. Ya Allah, dua dimensi. Nah, apa sih main dua dimensi? Udah kayak Growtopia coy. Nih Growtopia ya. Tuh kayak ayam tuh. Kayak ayam itu ya, Growtopia. Siapa nih? Lumayan ini, lumayan, lumayan gitu lah ya. Ini ada apa nih? Oh, ini tiduran, ada yang tiduran coy. Ini ayam ya, tiduran ayam kayaknya. Udah, udah, udah. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Eh, ini apa? Kok ada kantongnya depan anjay? Ini apa ini kantongnya? Atau balik makanya? Balik ini. Ini apa nih? Wududududu gila. Maju kali ini. Penguin macam Roblox ini. Penguin macam Roblox ini guys. Parah. Iya. Iya. Gue dari belakang gue ngeliatnya kayak orang coy. Pas di depan baru kelihatan baru penguin ini. Super pop ini apa? Parah. Wih, nah, ini baru, ini baru coy, ini. Pak pada udah ini baru ya, ini baru coy. Ini baru sampai tidak menang settingan. Tidak suka Wawan Gemet itu sampai enggak menang, parah-parah. Kita lihat dikalahkan sama siapa ini, seperti apa ini. Ya semoga ya kita menang. Ini musik ya, kakinya panjang banget sih. Harusnya menang sih, harusnya menang ya. Sih. Harusnya. Karena pasti sependapat sama kita kan. Harusnya menang. Parah emang. Nah, udah dibilang pasti menang. Pasti menang. Ini baru bukan settingan. Kita sudah capek-capek tidak menang, tidak boleh. Tidak boleh, coy. Udah capek gue seperti ini. Skornya berapa? 176. 176 coy. Oh iya sih, mungkin cukup sampai di sini untuk video kita berdua. Jangan lupa subscribe channel gue dan channelnya si Azri. Dan kalau kalian pengen lanjut ya, kalian komentar di bawahnya di channel gue sama di channel Azri. Bang, lanjutin lagi build battle-nya coy ya. Karena tadi tidak bisa, itu yang pertama. Harusnya kita menang 2 kali settingan yang pertama. Parah, parah, parah. Ya, parah. Sampai dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next video. Bye-bye, love you. Bye-bye.